sekalian, kegiatan kita pada hari ini nanti adalah untuk pembelajaran proyek. Dan pertama kami kula nuwun kepada Pak Mur selaku pengelola, dan juga kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga karena walaupun kami dalam waktu yang cukup singkat pemberitahuannya baru kemarin itu, alhamdulillah Pak Mur beserta pengelola TPST Plini ini menerima kami dengan baik. Dan niat kami datang ke sini adalah untuk belajar bagaimana mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Dan di sini tempat pengolahan plastik menjadi bahan bakar, dan nanti menjadi bahan bakar apa saja dan prosesnya bagaimana itu ingin kami ketahui dan kami pelajari, dengan harapan dengan status kami yaitu UPT SDN Mangunan 1 sebagai sekolah adiwiyata nasional, itu kami juga dapat ikut memilah dan mengolah sampah di lingkungan kami menjadi sesuatu yang berguna dan juga tidak merusak alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ngersaning Gusti Kang Maha Agung menika Gusti Allah ingkang dilaraken jagat kelawan sak isinipun. Ngertos ngene basa Jawa. Dumateng para bapak lan ibu guru ingkang kula hormati lan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Alhamdulillah dene napa panjenengan sami sowan wonten ing TPST 3R Lingi, tempat pengelolaan sampah terpadu. Karoyo-royo saking udan awu dumugi Wingi, alhamdulillah kantuk berkatipun Gusti Allah panjenengan diparingi seger waras selamat sehat. Amin. Wonten pinanggih halangan satunggal punapa, mugi-mugi sak kunjuripun lan sak selaminipun tansah seger waras selamat. Perkenalkan Dukli, nama saya Pak Muryani. Kalau di Kelurahan Wlingi gelarnya Pak Sampah. Jadi ibu-ibu, anak-anak yang ada di Kelurahan Wlingi itu kalau saya datang ke rumahnya, Bu, ada Pak Sampah datang, alhamdulillah. Dan selama ini yang dinamakan gelar Profesor Pak Muryani ini tidak seberapa gelar penghargaan gelar Profesor itu. Ya masih baru saja kita mendapatkan sertifikat gelar Profesor dengan lantaran dari ITS. Jadi seperti Pak Muryani walaupun hanya lulusan SD tapi sudah diakui oleh ITS. Apabila ITS melakukan riset nanti. Bu Yuli, Bu Minta, mungkin muridnya ada yang ingin bertanya. Yuk, silakan. Oke, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, oke. Monggo. Saya buka sesi tanya jawab.
Yang kami hormati pengelola TPST 3R Majikan Wlingi, yang kami hormati koordinator proyek penguatan profil belajar Pancasila PPSDN Mangunan 1, yang kami hormati ketua Adiwiyata PPSDN Mangunan 1 serta bapak ibu guru yang hari ini bisa mendampingi anak-anak dan juga anak-anakku semuanya kelas 1 dan kelas 4 UPTSDN Mangunan 1 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dengan selamat dan semuanya alhamdulillah sehat. Yang kurang berkenan di hati ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbal Alamin, selesai sudah kegiatan kita pada hari ini, kegiatan awal, ya, yaitu pemaparan dan juga penjelasan tentang pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar oleh narasumber kita Bapak Mulyani, dan luar biasa motivasi dari beliau ya, dan ilmu dari beliau tentang alat ajaib ini ya, mesin destilator sampah plastik yang bisa mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar ini. Dan anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya adalah kita mengamati ya, mengamati proses pengolahan limbah plastik ini yang nanti akan dipraktikkan oleh Pak Mur. Dan nanti di akhir kegiatan kita juga minta ke Pak Mur untuk hasil dari pengolahan limbah plastik ini sebagai bahan bakar ini nanti akan kita bawa ke sekolah ya, untuk kegiatan pembelajaran kita juga selanjutnya. Dan untuk pelaporan proyek yang sedang kita laksanakan. Terima kasih Pak Mur atas kesediaan waktunya yang menerima kami. Dan kami juga mohon maaf kami sudah ngerusui Pak Mur ya, hari ini membawa anak-anak segini banyak, anak kelas 1 dan kelas 4 ini yang terkena kurikulum, yang melaksanakan kurikulum Merdeka Pak Mur. Dan mungkin setelah kami tahu proses pengolahan sampah ini menarik sekali bagi kami, terutama sebagai sekolah Adiwiyata, dan mungkin tidak hanya kelas 1 dan kelas 4 nanti akan kami bawa ke sini Pak Mur. Nanti mungkin kelas 6 yang notabene sudah besar, itu kelas 5-6 nanti insya Allah juga kami agendakan untuk belajar. Sehingga dengan melihat langsung seperti ini, kami mengharapkan juga imbasnya adalah anak-anak lebih menghargai lingkungan, mencintai lingkungan. Namanya Naura Tirta Dani. Ini bertanya dengan Pak Mulyani. Alhamdulillah anak manis bertanya bagaimana program mengelola sampah di TPS 3R. Gitu ya. Nah, untuk pengelolaan sampah di TPS 3R, Pak Mulyani mengambil sampah dari warga
Setelah itu dilakukan pemilahan. Plastik disendirikan, anorganik disendirikan. Plastik menjadi bahan bakar alternatif. Nah, organik dijadikan pupuk kompos. Nah, itu nanti ada contohnya. Nah, setelah limbahnya, residunya, sampah yang tidak bisa terkelola masuk ke TPA, ke tempat pembuangan akhir. Nah, itu kalau di TPS 3R ini. Pengambilan sampah dari warga, setelah itu dilakukan pemilahan. Organik disendirikan, plastik disendirikan.